Salam sejahtera untuk kita semua. Tahun 2023, KSPJ Mandiri telah menerapkan standar akuntansi keuangan entitas privat. Dan pada kesempatan ini adalah RAT yang ke-25, betul? Pengurus wajib melaksanakan RAT setiap tahunnya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pengurus kepada anggota. Mengikuti perubahan itu maka relevansi. Oleh sebab itu kita harus berubah. Saya memberi ruang seluas-luasnya pada kesempatan ini untuk berpendapat, mengkritisi, dan tolong saya diberi saran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terjadi.